Anak Muda Indonesia atau AMI Provinsi Papua Barat menggelar konser amal untuk membantu memberikan dukungan bagi masyarakat yang berada di Palu, Sulawesi Tengah yang dilanda musibah gempa bumi dan tsunami. Konser amal yang digelar AMI Papua Barat di Taman Sorong City ini ramai dipadati pengunjung dari berbagai kalangan, baik orang tua maupun para remaja. Aksi sosial ini merupakan inisiatif Anak Muda Indonesia yang benar-benar merasakan penderitaan warga di Palu yang tengah berduka, sehingga dengan harapan besar hasil dari konser amal ini dapat membantu meringankan penderitaan mereka. Rencananya hasil galang dana ini akan dikirimkan langsung ke rekening pengurus pusat AMI dan kemudian akan diteruskan ke posko korban gempa dan tsunami di Palu. Buat lebih mudah, buat mahasiswa, buat masyarakat, untuk kemudian mari sama-sama kita melihat jeritan, tangisan ketika dihadapi oleh saudara-saudara kita. Dan tidak perlu kita harus memandang siapa agamanya, siapa sukunya, dari mana asalnya, kami tidak melihat itu. Tapi kami adalah Indonesia untuk persatuan kemerdekaan. Flora Patlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.